Assalamualaikum dan hai guys, saya Arif Ismail dan selamat datang ke channel MobileJaya. Jadi hari ini dekat tangan saya ada Realme 8 Pro, iaitu sebuah telefon mid-range daripada Realme untuk pertengahan 2021 ni. Dan phone ni dia highlight dekat kamera utama dia, yang mana dia guna sensor 108MP ISOCELL HM2 daripada Samsung untuk improvekan lagi gambar masa low light dan bagi detail yang lebih tajam. Tapi kalau tengok specs, model kali ini agak pelik sikit sebab dia macam ada naik turun yang mungkin disebabkan nak bagi laluan untuk peletakan kamera 108MP ni. Dan kalau tengok harga phone ni pun sebenarnya dia dah turun sebanyak RM200 kalau banding dengan harga launching model sebelumnya. Jadi no wonder specs Realme 8 Pro kali ini ada perubahan. Dan specs yang dia bagi dekat phone ni pun masih kekalkan fundamental sebuah phone mid-range lingkungan harga 1.2K. Contohnya skrin Super AMOLED, ada 8GB RAM dan ada bateri 4500mAh dengan fungsi fast charging. Jadi dalam video ni, saya akan ceritakan pengalaman guna phone ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, ini review saya untuk Realme 8 Pro. Pertama sekali, apa yang ada dekat dalam kotak Realme 8 Pro ni, selain daripada smartphone, korang akan dapat SIM ejector tool, printed material dan TPU case transparent. So korang boleh pakai case ni untuk protect phone korang. Lepas tu kat dalam ni ada kabel USB A ke USB C dan ada charger super dat 65W. Cuma untuk phone ni dia limit sampai 50W sahaja. So sebelum ni ramailah yang komplain, Realme ni asyik pakai design sama je kan? Jadi kali ni diorang dah ubah design dia dengan design yang lebih refreshing. Kali ni rekaan kamera dia dah jadi berpetak, yang mana memang padan dengan trend untuk tahun 2021 ni. Texture back panel plastik dekat bahagian belakang ni, dia macam ala-ala sandstone, yang mana dia memang sedap pegang dan paling penting, dia tak tinggalkan sebarang cap jari. Dan surprisingly, phone ni tak rasa berat dan agak nipis walaupun kat dalam dia, dia guna bateri 4500mAh. Cuma akhir-akhir ni Realme suka sangat letak tagline dekat bahagian belakang phone. So nampaklah dia punya tagline tu agak besar, yang mana dekat dalam lubuk hati saya ni, saya mengharapkan dia punya tagline tu lebih kecil ataupun sorokkan terus supaya design belakang ni lebih clean dan lebih elegan. Dan phone ni pun ada dua pilihan warna yang korang boleh pilih, sama ada nak warna infinite blue ataupun infinite black macam dekat tangan saya ni. Dekat sebelah kanan phone ni ada volume button dengan power button dan dekat sebelah kiri ada slot SIM yang mana korang boleh masukkan dual SIM dan kad micro SD secara serentak. Dekat bahagian atas tak ada sebarang port sambungan. Dan dekat bahagian bawah ada earphone jack, USB-C. Cuma sayangnya phone ni guna setup mono speaker sahaja. Dan untuk fingerprint dia, dia guna jenis in-display fingerprint yang lancar. Dan korang pun boleh guna fungsi face unlock untuk senangkan korang unlock phone ni. Dari segi skrin, phone ni guna skrin Super AMOLED dengan saiz 64 inci. Jadi kalau korang tengok skrin phone ni memang nampak lawa, terutama korang yang suka tengok movie, main game ataupun nak tengok gambar dekat phone ni. Warna nampak punchy, warna hitam pun nampak betul-betul deep black dan boleh bagi viewing angle yang luas kalau tengok dari sudut berlainan. Cuma skrin phone ni hanya support 60Hz refresh rate sahaja, so korang tak dapatlah nak setting refresh rate tinggi macam 90Hz ataupun 120Hz. Tapi phone ni masih ada wideband L1 certification, so korang bolehlah tengok konten dekat Netflix dalam resolusi HD. Untuk interface, phone ni guna interface yang paling latest, iaitu Realme UI 2.0 berasaskan Android 11. So kalau korang guna UI ni, korang akan perasan dia punya interface tu nampak lebih clean di samping mengekalkan elemen colourful macam Realme UI sebelum ni. Dekat dalam ni, korang boleh download tema dekat Team Store kalau korang boring dengan interface dia ada. Lepas tu korang boleh onkan fungsi dark mode kalau korang suka interface warna gelap dan boleh onkan fungsi swipe gesture kalau korang suka navigate guna gesture. Dekat dalam ni pun ada fungsi game space untuk boostkan performance dan manage notification masa main game. Dan yang bestnya, dia ada built-in screen recorder yang boleh record bunyi mic dan internal sound secara serentak. So dari segi performance, phone ni diguna chipset Snapdragon 720G yang mana turut digunakan juga dekat Realme 7 Pro dengan Realme 6 Pro. So dah 3 generasi phone Realme guna chipset ni. Untuk penggunaan harian, chipset ni masih boleh handle penggunaan harian dengan baik. So kalau setakat nak guna social media, WhatsApp, tengok YouTube, memang tak ada isu. Memori yang dia bagi pun 8GB RAM. Storage pun guna UFS 2.1. So nak run banyak apps ataupun buat multitasking dekat phone ni pun masih lagi terasa sedap.
Untuk gaming, game macam PUBG Mobile, korang boleh set grafik HD High atau Smooth Ultra dan fungsi gyro dia accurate untuk senangkan korang aim enemy. Nak main Genshin Impact dekat phone ni pun boleh. Cuma saya sarankan korang set grafik low dan offkan motion blur kalau korang nak gaming experience yang lebih enjoyable. Untuk game lain macam COD Mobile dan Mobile Legends, korang boleh set grafik high dan yang bagusnya phone ni tak rasa panas sangat walaupun main game dalam jangka masa yang lama. Dan antara fungsi yang diketengahkan kat phone ni ialah dia punya kamera utama yang mana dia menggunakan sensor 108MP Samsung ISOCELL HM2. Dan selain daripada sensor utama ni, phone ni pun ada sensor ultra wide, ada sensor makro dan ada black and white sensor untuk improvekan lagi penggambaran ketika portrait mode. Dekat dalam app kamera dia, korang boleh guna fungsi night mode untuk gambar malam yang lagi terang. Lepas tu ada mode 108MP untuk ambil gambar high resolution. Dan sejumlah fungsi menarik macam starry mode, dual view video, AI mix portrait dan ultra makro. Untuk kawalan manual dia, korang boleh adjust ISO sampai 6400, boleh adjust shutter speed sehingga 32 saat dan boleh onkan fungsi RAW untuk ambil gambar dalam RAW format. Dan untuk hasilan kamera dia, saya boleh kata dia boleh bagi gambar yang baik untuk telefon sekelas dia, yang mana dia boleh bagi gambar yang terang, detail pun sharp dan dia ada kemampuan dynamic range yang sangat memuaskan. Kalau korang onkan fungsi night mode, gambar dia akan nampak lagi terang dan lagi detail. Cuma dia akan ambil masa beberapa saat untuk hasilkan gambar ketika night mode ni. Untuk gambar ultra wide, detail tu akan jadi soft sedikit, tapi overall gambar dia masih lagi usable sebab dia tak terlampau soft sangat dan saya perasan software kamera dia dapat kurangkan noise tu dengan minima, terutama bila ambil gambar ketika low light. Tapi bahagian yang paling saya suka ialah dia punya hasilan portrait mode sebab hasilan blur dia nampak clean, terutama diteliti kemasan blur tu dekat bahagian sisi subjek. Untuk kamera depan, dari segi detail kulit tu akan nampak soft. Warna kulit pun kadang-kadang agak kemerahan. Tapi overall, dia masih boleh bagi gambar selfie yang terang walaupun ambil gambar dekat tempat lighting yang rendah. Dari segi video, phone ni ada electronic image stabilization. Cuma fungsi ni hanya akan aktif kalau korang shoot dalam resolusi 1080p. Sebab bila record video 4K, hasil dia memang akan nampak lagi sharp. Tapi kalau record time berjalan tu, video akan nampak bergegar. So, better korang stay dengan resolusi 1080p masa korang shoot video guna phone ni. Okay, ini merupakan percubaan daripada fungsi dual video yang mana saya boleh ambil gambar kamera depan dan belakang secara serentak. Dan sekarang ni saya berada di pintasan Saloma untuk mencuba kamera telefon ini. Dari segi bateri, phone ni dia guna bateri 4500mAh yang mana masih lagi dikira besar untuk phone yang guna skrin 60Hz dan penggunaan chipset dari kelas mid-range. Untuk ketahanan bateri dia, phone ni boleh bagi screen on time sekitar 7 jam kalau korang guna secara casual dari pagi sampai ke malam. Dan phone ni pun ada fungsi fast charging 50W yang membolehkan phone ni di full charge dalam masa 47 minit saja dari kosong hingga 100%. So, secara rumusannya, Realme 8 Pro ni dia dah macam bawa haluan baru yang mana Realme kali ni dia fokus untuk menghasilkan device yang lebih affordable, specs yang lebih balanced banding sebelum ni yang dia lebih fokus untuk bawa specs yang powerful dan dalam masa yang sama, harga pun akan jadi lebih tinggi. Jadi dengan pengurangan harga RM200, phone ni dia target supaya lebih accessible kepada lebih ramai orang di samping upgrade fungsi yang ramai pengguna casual yang akan banyak guna, iaitu kupaian kamera yang lebih baik. Cuma saya harapkan Realme bagi chipset yang lebih baru dekat phone ni yang mana dapat improvekan lagi gaming performance supaya user pun boleh guna setting grafik yang lebih tinggi. Dan saya harapkan juga phone ni ada refresh rate yang lebih tinggi, ada kupaian stereo speaker supaya lebih kena dengan penjenamaan Pro yang ada dekat phone ni. Tapi overall, Realme 8 Pro ni masih sebuah phone yang sedap sebab performance dia laju, ada skrin yang lawa, kamera yang baik untuk sekelasnya dan ada ketahanan bateri sepanjang hari. Phone ni dijual dengan harga RM1,299 yang mana korang boleh pre-order bermula hari ini atau beli melalui pengedar-pengedar rasmi Realme bermula 1 Mei ini. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk review Realme 8 Pro pada kali ini. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe sebab lepas ni kita akan ada review tablet RM500 yang boleh guna untuk kegunaan gaming dan review LG V50 iaitu telefon flagship LG daripada tahun 2019 yang menggunakan chipset Snapdragon 855. Macam biasa, kalau korang ada sebarang soalan ke cadangan ke, jangan segan silu untuk tinggalkan dekat bahagian komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.